Banyaknya himpunan bagian dari K yang terdiri atas anggota A, B, C, D, dan E yang mempunyai dua anggota adalah, untuk cara termudah kita menggunakan segitiga Pascal. Ini buat satu anggota, ini buat dua anggota, ini buat tiga anggota. Harus diingat segitiga Pascal. Ini buat empat anggota. Dan ini buat lima anggota. Buat jumlah lima anggota. Anggota kosong, itu himpunan kosong, ada satu. Yang punya satu anggota, ada lima. Yang punya dua anggota, ada 10. Jadi jawabannya adalah banyaknya himpunan bagian yang terdiri atas dua anggota ada 10.